Setelah dilepas keberangkatannya oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri, jemaah calon haji asal Hulu Sungai Selatan Kloter 16, tiba di Embarkasi Banjarmasin untuk memasuki Asrama Haji Banjarbaru. Setibanya di asrama haji, jamaah calon haji menjalani proses penerimaan dan pendaftaran dari PPIH Embarkasi Banjarmasin, yang menjelaskan kegiatan jamaah selama di asrama haji dan akomodasi yang disediakan. Tim Liputan HSS TV melaporkan.